Moms by Rena Part 1, beresin boneka LOL. Halo teman-teman, aku Rena. Jadi ceritanya hari ini itu kami mau rekaman, tapi izinkan aku nge-spams dulu ya. Rena spams. Aku mau ngasih tahu nih, kalau ini adalah kotak. Pengen tahu kan isinya apa? Jadi spamsku kali ini adalah tentang beres-beres LOLku. Seperti yang kita lihat, di sini aku sudah beli kotak untuk membawa boneka LOL-nya itu agar bisa mobile atau mudah dibawa kemana-mana tanpa repot membawa bola-bolanya yang besar-besar itu. Bayangkan saja, masa aku harus membawa sebanyak ini? Padahal kan kadang-kadang kami butuh bonekanya saja. Yuk sekarang kita lihat. Semoga kotak yang aku beli ini cukup deh buat boneka LOL-nya. Kita mulai dari... Sepertinya ini dulu punya Mel ya. Kalau pakai jelly layernya ini cukup nggak ya? Oh, ternyata tidak cukup. Jadi, jelly layernya aku buka saja. Aku letakkan di sebelahnya. Oh, bajunya. Oh, ini sepatu. Dan ini dia bajunya. Oh, dan peralatannya. Oke, semuanya sudah masuk dalam satu kotak. Bagaimana dengan perlengkapannya ini? Kita letakkan di sampingnya deh. Oke, selesai. Selanjutnya LOL hitam Glam Glitter milik Yuka. Aduh, kok susah ya? Oke. Ini adalah Court Gem. Kenapa begini? Oh, rupanya kebalik. Kamu di sini dan ini minummu. Oke, sudah dua yang di sini. Lanjut ya. Yang ini punya siapa ya? Confetti Pop. Sepertinya punya Yuka. Punya Yuka dalam mimpi. Oh, kepalanya lepas. Kacamata dan minumnya. Oke, bagus. Sudah tiga yang di sini. Sekarang konfeti pop milik Nini. Siapa ya ini namanya ya? Chicky Babe. Dan dia kita letakkan di sini. Oke. Oh, kalungnya tidak ada. Oh iya, dulu kalungnya sangat kecil. Jadi kami takut hilang. Lalu kami kembalikan ke dalam sini. Ini dia kalungnya. Tada, kecil ya. Dan mahal. Sekarang bagaimana dengan punyaku ini? Dia adalah domba. Kira-kira cukup tidak ya kalau domba? Oh, tidak cukup juga. Oke, kita harus melepasnya. Bagus. Perlengkapannya mungkin diletakkan di bawah saja. Minumnya. Sepatu. Dan tentu saja bajunya. Oke. Wow, sekarang tinggal yang punya siapa ya? Dan ini, dulu kita pernah membuka LOL Fashion Crush sebanyak dua buah, yang keranjang pink dan keranjang biru. Waduh, jatuh. Oke, kita masukkan ke dalam kotak. Jadi kira-kira dimasukkan seperti ini kah? Atau tidur? Tidak bisa. Mungkin diletakkan begini saja ya. Dicampur tidak ya? Oke deh, dicampur saja. Oke, keranjangnya kosong. Wow, banyak juga ya. Hampir penuh. Dan wow, super berantakan. Eh, itu ada yang warna gold. Ini adalah LOL yang pertama kali Go20 TV unboxing. Dan dia adalah LOL Pet.
Berhubung kotaknya berpindah-pindah, jadi sampai sepatunya dan kalungnya atau bandananya ya waktu itu hilang deh. Oh, aku jadi tidak cantik lagi. Oh, gimana sih Rena ini? Oh. Iya, jadi namanya adalah Pabi. Oh, cukup. Oke, jadi kita dapat anjing LOL yang glitter series dan bolanya warna gold. Wow, sepertinya sudah selesai nih kita beres-beresnya. Oh tidak, tidak, lupa. Dulu kan Princess Mini juga pernah dapat. So, yang mana ya? Ini, Little Sister yang series 4, I Spy series. Tuh, bener kan? Ayo kita masukkan ke dalam kotak juga. Ini masuk duluan, dan ini masuk. Lalu kacamatanya jangan lupa. Oke. Tunggu, tadi ada yang jatuh. Ini punyaku. Cukup tidak ya? Oh, sepertinya tidak cukup. Ya sudah, dipakaikan saja. Hore, sudah beres. Serius, sudah beres? Yuk kita lihat. Oh, itu lihat. Ada LOL series 4 yang belum di-unboxing nih. Tapi, kita tidak bisa meng-unboxing sekarang. Karena ini buat hadiah giveaway teman-teman. Yuk buruan ikut sebelum tanggalnya lewat. Oke, kalau yang ini adalah LOL LHL-nya Mel. Oh tunggu, ini dari LOL Campfish di episode sebelumnya. Kita harus meletakkannya juga biar tidak hilang. Mungkin kita letakkan di sini saja bersama LOL Fashion Crush. Ini punya Mel, LOL LHL. Masih ingat kan bonekanya? Kami juga tidak tahu namanya siapa. Kita simpan saja bersama yang lain. Jadi waktu itu kita dapat 1, 2, 3, 4 bola kecil. Kita masukkan dulu bonekanya. Lalu ini sudah tidak ada isinya. Dan yang ini tidak ada juga. Oh, yang ini ada. Botol minum. Dan yang ini sepatu. Oh iya, waktu itu kan dapat sepatu 2 ya. 2 pasang maksudnya. Selesai. Oke, kita absen dulu. Ini Chicky Babe, Funky Cutie, Court Champ, 80's Baby. Dan punyaku ini namanya siapa ya? Big City Baby. Dan ini aksesoris-aksesorisnya Puppy dan Lil 80's Baby. Hai, beres deh. Oh, dan yang terakhir adalah bagaimana dengan brosur-brosurnya ini? Banyak sekali loh. Tada! Sudah terlipat rapi di sini dan waktunya kita tutup. Tutup. Hore! Sudah jadi. Dan bola-bola lolnya sudah masuk ke dalam kotak hijau. Bonekanya siap aku bawa jalan-jalan kemana saja. Oke. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton SpongeBob by Rena. Dadah.